Apa hukumnya adik kandung? Adik kandung menikahi suami kakak kandungnya. Oh, ada kakak beradik perempuan. Kakak adik perempuan. Kakaknya menikah dengan seorang laki-laki. Punya anak 3. Lalu adiknya itu bagaimana menikah dengan suami kakaknya? Dilihat dulu. Assalamualaikum, Buya. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, apa hukumnya adik kandung menikahi suami kakak kandungnya dan istrinya masih hidup, mempunyai anak 3? Mohon penjelasannya, Buya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik kandung menikahi istri kakak kandung. Sebentar. Coba gimana? Baca. Apa hukumnya adik kandung? Adik kandung menikahi suami kakak kandungnya. Oh, ada kakak beradik perempuan. Kakak adik perempuan. Kakaknya menikah dengan seorang laki-laki. Punya anak 3. Lalu adiknya itu bagaimana menikah dengan suami kakaknya? Dilihat dulu. Kalau masih ada hubungan ikatan suami istri, enggak boleh. Mengumpulkan kakak adik dalam naungan seorang laki-laki tidak sah pernikahannya yang kedua. Seorang laki-laki nikah dengan kakak adik, enggak sah yang kedua. Namanya ini mahram sementara. Mahram maksudnya tidak boleh dinikahi. Tapi sementara. Kalau seandainya kakaknya meninggal dunia, maka boleh pindah kepada adiknya. Atau sudah cerai, selesai masa iddahnya berakhir, boleh menikah dengan adiknya. Ya ini. Tapi kalau masih hidup, enggak sah. Dilarang mengumpulkan kakak dengan adiknya, ponakan dengan bibinya. Wa tajma'a bainal ukhtaini di dalam Al-Qur'an. Adapun mengumpulkan dengan bibinya dalam riwayat. Kalau dalam Al-Qur'an dan tajma'a bainal ukhtaini, jadi enggak boleh. Kakak adik dikumpulin dalam satu naungan, poligami kakak adik, enggak sah yang kedua. Dengan bibinya enggak boleh juga. Tapi kalau sudah meninggal atau berpisah boleh. Pertanyaannya enggak jelas sudah pisah atau tidak. Biarpun anaknya 10, kalau sudah ditinggal sama suaminya, kemudian suaminya menikah dengan adiknya, sah-sah saja. Apalagi misalnya, mohon maaf, kakaknya sudah meninggal, punya anak banyak. Nah, anaknya dekat sama bibinya. Bibinya dinikahi sama bapaknya. Ya, bagus supaya ada yang ngerawat. Sekalian begitu. Yang ngerawat bibinya. Itu sah-sah aja begitu. Tapi kalau masih sah pernikahannya, pernikahan tidak sah. Kalau masih dengan yang pertama masih sambung dengan kakaknya, maka adiknya menikah tidak sah. Namanya haram mahram, tapi mahram sementara. Kalau sudah terjadi perpisahan, boleh menikah. Allah alam bisawab. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.